Itu berapa kuda? Itu enggak banyak menghidupinya. Kereta ayam. Jangan pindahin terus deh. Syedar Alun, Himpunan Mahasiswa Komunikasi Penyiaran Islam atau HIMAKOMI Institut Agama Islam Negeri Takengon membagikan takjil gratis kepada pengguna jalan raya pada Kamis 21 April 2022 sore. Takjil itu mulai dibagikan sekitar pukul 17 waktu Indonesia bagian Barat kepada masyarakat yang melintas di Jalan Simpang 4 Kecamatan Bebesen, Kabupaten Aceh Tengah. Sebanyak 300 paket takjil itu bersumber dari dana keluarga besar Himpunan Mahasiswa Program Studi Komunikasi Penyiaran Islam IAIN Takengon. Amatan Serambinus.com, mahasiswa Program Studi Komunikasi Penyiaran Islam atau KPI itu mulai menyiapkan ratusan paket takjil yang telah diolah atau dimasak di salah satu rumah mahasiswa. Ketua Umum HIMAKOMI, Diki Mahrezeki menjelaskan, kegiatan itu dilaksanakan atas dasar inisiatif mahasiswa dakwah untuk menyiarkan kebaikan dengan cara turun langsung ke tengah masyarakat yang sedang menjalankan ibadah puasa, sehingga diharapkan mendapat keberkahan di bulan suci Ramadan. Fakultas dakwah untuk menyiarkan kebaikan dengan cara turun langsung ke tengah masyarakat yang sedang menjalankan ibadah puasa. Sebagai mahasiswa fakultas dakwah, sudah barang tentu kami melakukan siar dengan metode dakwah bilhal, yaitu dakwah dengan cara aksi nyata turun ke tengah umat, dengan harapan mengingatkan bahwa Islam itu adalah agama rahmatan lil alamin. Bulan Ramadan adalah bulan berbagi, segala amal kebaikan akan lipat gandakan. Maka kita sebagai generasi muda ini juga harus bisa belajar berbagi, karena berbagi itu adalah hal yang indah menurut Islam. Dari Takengon, Syedar Alun Romadhani, Serambi Antv.